Kita sengaja datang ke Kecamatan Secanggang, lebih khususnya adalah desa Jaring Halus. Jaring Halus di mana di sini ada sekitar 424 penerima BLT BBM. Kenapa kita terus datang ke sini? Karena kita melihat bahwa ini adalah cara yang untuk kita bisa memberikan kemudahan kepada para penerima KPM, penerima BLT, bantuan agar dia tidak harus keluar biaya. Kenapa? Karena kalau harus keluar mengambil di kecamatan, maka mereka harus naik perahu lagi, naik pompong dengan biaya sekitar 13.000 satu orang, dan akhirnya bolak-balik mereka akan keluar kurang lebih sekitar 100.000. Maka ini menjadi cara yang kita lakukan untuk bisa membantu mereka. Karena apa? Kadang mereka tidak bisa, harus meninggalkan rumah dengan sendirian, kadang harus membawa anak, atau nanti anaknya juga minta harus jajan dan lain sebagainya, sehingga untuk mengurangi biaya-biaya yang keluar, maka kami juga mendekati ke mereka. Rasanya sangat senang, boleh beli beras, beli susu anak. Harapannya ke depan lebih ditingkatkan lagi lah, Pak. Si bantuan dari pemerintah kan, nanti kalau panjang umur kata lagi alhamdulillah, karena ini untuk saya belanja sehari-hari untuk bantu awak yang sakit kan. Terima kasih pemerintah, mudah-mudahan nanti ada lagi.